Kitab Kejadian, pasal 4. Kain dan Habel. Lalu Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Maka Hawa pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kain. Artinya, aku telah menciptakannya. Karena sebagaimana, kata Hawa, dengan pertolongan Tuhan, aku telah menciptakan manusia. Putranya yang kedua ialah Habel. Habel menjadi seorang gembala, sedangkan Kain menjadi seorang petani. Pada musim panen, Kain membawa hasil tanahnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Sedangkan Habel membawa daging anak-anak domba sulung yang gemuk-gemuk sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan. Tetapi, persembahan Kain tidak. Hal ini membuat Kain murung dan marah. Mukanya muram karena geram. Mengapa engkau marah? Tanya Tuhan kepadanya. Apa sebabnya engkau kelihatan muram dan geram? Mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Tetapi, apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Pada suatu hari, Kain berkata kepada adiknya, "Marilah kita ke ladang." Ketika mereka berada berdua saja di situ, Kain menyerang dan membunuh adiknya. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" "Mana aku tahu," jawab Kain. "Apakah aku ini penjaga adikku?" Tetapi Tuhan berfirman, "Darah adikmu berseru-seru kepadaku dari tanah. Apakah yang telah kau lakukan? Karena perbuatanmu itu, engkau terbuang dari tanah yang sudah kau cemarkan dengan darah adikmu. Tanah ini untuk selamanya tidak lagi menghasilkan panen bagimu, sekalipun engkau berjerih payah menggarapnya. Sejak saat ini, engkau menjadi pelarian dan pengembara di bumi ini, terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat lain." Kain berkata kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat bagiku. Engkau telah mengusir aku dari ladangku dan dari hadapanmu. Engkau telah menjadikan aku pelarian dan pengembara. Setiap orang yang melihat aku pasti akan berusaha membunuh aku." Tuhan menyahut, "Mereka tidak akan membunuhmu karena siapapun yang berbuat demikian akan kuhukum 7 kali lebih berat daripada hukumanmu." Lalu Tuhan menaruh tanda pada Kain sebagai peringatan agar orang tidak membunuh dia. Demikianlah Kain meninggalkan hadirat Tuhan dan berdiam di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kemudian istri Kain mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Henoch. Ketika Kain mendirikan sebuah kota, ia menamainya Henoch, menurut nama putranya. Henoch ialah ayah Irad. Irad ialah ayah Mehuyael. Mehuyael ialah ayah Metusael. Metusael ialah ayah Lamech. Lamech mempunyai 2 orang istri, yaitu Ada dan Zila. Ada melahirkan Yabal, yang menjadi bapak para peternak dan bapak orang yang tinggal di kemah-kemah. Adiknya bernama Yubal, ahli musik yang pertama, penemu kecapi dan seruling. Zila, istri Lamech yang seorang lagi, beranak Tubal-Kain,
yaitu orang pertama yang membuat perkakas dari tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal Kain bernama Naama. Pada suatu hari, Lamekh berkata kepada Ada dan Zila, "Dengarkan aku, hai istri-istriku. Aku telah membunuh seorang pemuda yang telah menyerang dan melukai aku. Kalau orang yang berani membunuh Kain akan dihukum 7 kali lipat. Maka orang yang berani membalas aku, karena aku membunuh anak muda itu, akan dihukum 77 kali lipat. Kemudian Hawa melahirkan seorang putra lagi yang diberi nama Set, artinya diizinkan. Sebab sebagaimana kata Hawa, Allah telah mengizinkan aku mempunyai seorang putra lagi, pengganti Habel yang telah dibunuh Kain. Ketika Set sudah dewasa, ia mempunyai seorang putra yang diberi nama Enos. Pada masa Enoslah, manusia mulai menyebut nama Tuhan.